apa yang membuat kita berpikir kita tak punya cinta atau tak dicintai? Apa karena masing-masing kita terlalu sibuk mencari hingga lupa menyadari bahwa kita memilikinya? Apa karena ketidakcukupan yang memperdaya? Cinta ada dimanapun, di tempat-tempat paling terpencil, di kerut-kerut kening paling kasar, di masa-masa paling gelap, di waktu-waktu paling putus asa. Kita semua saling mencintai, hanya mungkin cara kita dicintai tak selalu sesuai dengan ingin. Cinta akan selalu menemukan kita, mungkin melalui hal-hal paling dekat, melalui cara-cara yang tidak kita bayangkan. Dari kehadiran-hadiran yang setia, dari telinga-telinga yang rela mendengar, dari diam-diam yang memendam, dari khawatir dan marah yang akhirnya tumpah, dari cemburu-cemburu yang disembunyikan, dari kebetulan-kebetulan yang mengejutkan. Kita dicintai oleh apapun yang ada di dunia ini, karena langit selalu di sana menaungi kita, udara selalu di sana untuk kita hirup, harapan selalu di sana untuk kita percaya. Oleh Tuhan, bahkan saat kita merasa sendirian atau saat ingin menyerah, kita tak pernah dibiarkan menyerah. Tak pernah. Cinta tak pernah mengubah manusia. Cinta mengingatkan bahwa kita adalah manusia. Tuhan selalu turun tangan. Ia datangkan pesan demi pesan, malaikat demi malaikat, arti demi arti, untuk kita pahami. Putus asa tak pernah membaikkan siapapun. Tak pernah.